الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أزمائن ربي صهل صدري لي أمري وهل الأقدة من لساني يبكه قولي أما بعد Yang dimuliakan Allah, Bapak Pengasuh Pondok al Lakso, Dr. K. Haji Muhlis Al-Yudin MAG, yang kami hormati Bapak Biro Kesantrian dan Ibu Biro Kesantrian, yang kami hormati penanggung jawab penerimaan santri baru, Bapak Apip Hadi Susanto MM dan Bapak Kepala atau Al-Ustadz Oih Bayhaki, Haki, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing Alhamdulillah puja mari kita panjatkan kerat Allah yang maha kuasa puji mari kita panjatkan kehadirat Allah yang maha suci salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam penobrak pintu kebatilan yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah pada malam yang berbarokah ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam acara silaturahmi virtual dengan Bapak Pengasuh Pondok Medan al -Aqsa. Alhamdulillah duduknya saya di sini sebagai pembawa acara izinkan kami untuk membacakan susunan acara yaitu acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan atau prakata dari Bapak Pengasuh mengenai Pondok Modern Al-Aqsa, dan yang keempat itu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Penerimaan Santri Baru, dan yang terakhir penutup dan doa. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan agar acara pada malam hari ini dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al basmalah bismillahirrahmanirrahim untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ustazah Siti Rohila dengan segala hormat kami persilahkan. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعتشموا بحبل وفرقوا <applause> واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فأصبحتم بنعبته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sjadakallahu alazim, sjadakallahu alazim, sjadakallahu alazim wa nahnu ala dhalika minasyyahidin wasyakirin. Alhamdulillah. Pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an telah dibacakan. Mudah-mudahan yang membacakan maupun yang mendengarkan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Baiklah Bapak Ibu yang uh, kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau prakata dari Bapak pengasuh karena acara uh, pokok pada malam hari ini adalah silaturahmi virtual dengan Bapak pengasuh Pondok Modern Al-Aqsa dan alhamdulillah untuk yang bergabung uh, untuk saat ini sudah sampai 356 orang. Masih kami tunggu uh, yang lain, Bapak Ibu yang belum bergabung kami tunggu. Insyaallah uh, acara akan kami mulai. Baiklah, untuk acara selanjutnya, perakata dari Bapak Pimpinan atau Bapak Pengasuh Pondok Modern al kepada Bapak Dr. Muhlis Aliuddin MAG dengan segala hormat kami persilahkan. Aku lu astagfirullahaladzim <muklanan> la ilaha illa wal qayyumu atubu Rabbis rahli sadari wa amri wahlul hlul min lisani yafkahu qawli yafkahu qawli Bapak Ibu wali santri baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta rekan-rekan unsur pimpinan yang terbatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الاحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد لا موجود الا الله لا معبود الا الله bil hakimin nafsin nufusin nafsiya Bapak Ibu wali santri baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala izin Allah ridho Allah kasih sayang Allah saya khususnya pengasuh pondok modern Al-Aqsa bisa bersilaturahmi dengan ibu wali santri yang baru karena di forum ini ada wali santri yang lama ya. kalau ibu bapak melihat saya di televisi itu bukan saya ya. kalau ibu bapak lihat saya di terminal itu bukan saya kalau saya ini adalah yang sekarang megang mic ya bu ya tolong diperhatikan ya yang megang mic ini adalah saya nama saya Muhlis Ali Yudin Ya, kalau di pesantren suka dipanggil mudir, jadi ibu nanti kalau ke Pesantren mau ke Mudir nah pasti diantar sama Pak Satpam. Berarti ibu sudah masuk keluarga besar. Atau kalau istilah yang paling pop, bukan populis ya sebagai tanda hormat kepada saya, padahal saya sendiri nggak mau dihormati. Buya, ya tapi jangan buyatak ya buya, Buya. buya mau ke buya gitu. Atau mau ke Ajengan boleh atau nama nama langsung boleh cuma ibu dipecat jadi wali santri ya. ya perlu saya informasikan hari ini yang hadir cuma biro kesantrian ya ini di samping di samping kanan saya biro kesantrian putri ibu-ibu nanti yang terkait dengan masalah keputrian ini eh, samping saya Namanya Ibu Neneng Syarifah Hasanah S.Pd. ya, I. Di samping di sampingnya Pak Dono Sukiman ya. Beliau keluarga besar Warkop Indro Kasino. <tuh> <tuh>. Namanya Pak Dono itu Biro Kesantrian Putra. kemudian di samping kiri saya Pak Oi, kepala SMP ya karena ini sifatnya sementara nanti ada pertemuan khusus lagi melalui virtual ya please ibu bapak saya mohon doanya karena doa bapak ibu itu ikhlas saya yakin ya karena menurut Rasulullah SAW Alaihi Wasallam doa lebih dari 40 orang mustajab ini santri baru ini 300 berapa 320 masa nggak dikabul jadi berapa? 430 orang tua yang baru berdoa semuanya. Mudah-mudahan COVID hilang di muka bumi ini, khusus Indonesia. Nah terkadang punya, amin gitu ya. Oh, amin ya. Mohon maaf, saya bodoh di dalam hal gadget ini. Ya. Ini pun pertemuannya terbatas, Ya insya Allah nanti ada pertemuan khusus SMP dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nanti ada pertemuan khusus SMA. Ya, mohon maaf. Ini supaya ibu nanti tidak menyesal memasukkan anaknya ke pondok pesantren al ya. Maka perlu saya garis bawahi. Pesantren itu yang harus ibu lihat adalah sosok kiainya. Ya. Alhamdulillah saya pribadi dulu mondok di Pondok Modern Gontor 6 tahun ya. Tamat. Ya. Kemudian saya berguru sama bapak saya sendiri. Kiai Haji Hasan Abdul Muhyi. Beliau pesantren tahunan di Kempek Cirebon. Ya. Beliau berguru ke Kiai Abbas ke Abbas berguru terus sananya langsung ke KSM Asari. Sananya langsung ke Kiai Khalil Bangkaran Madura. Saya berguru khususnya di Gontor saya masih keajar oleh Pak Kiai Haji Imam Jarkasih. Ya, beliau berguru juga ke Hasim Asari. Beliau berguru juga sananya nyambung ke Khalil Bangkalan. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon maaf Apabila nanti di Al-Aqsa, walaupun modern, ada unsur salafiahnya, karena ya, saya sendiri dapat ilmu salafiahnya dari Bapak. Ya, mohon maaf, kemudian yang kedua yang harus Ibu perhatikan adalah guru-gurunya, guru-guru umum yang ada di Pondok Modern Al-Aqsa, itu satu alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon maaf saya dahulukan karena sendiri produk Uin. Ya. Hidup Uin. <gain> yang kedua Unpad. Yang ketiga UPI. Yang ketiga, yang keempat IPB. Yang kelima perguruan tinggi yang lainnya. Nah, kalau kiainya gimana? Alhamdulillah. Saya S1-nya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. S2 di UN Sunan Gunung Jati Bandung. S3 alhamdulillah tamat 2013 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Cari yang murah aja, Bul. Ya. Kenapa enggak ke umpan, enggak ke otakan? Cari yang murah aja. Mohon maaf enggak merendahkan UIN. Karena faktanya kuliah di UIN paling murah sedunia. Bapak Ibu wali santri baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kayak ngomong dengan jin ya. Jadi nggak ada feedback Coba ya. Siapa, cinta, 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 cinta. Coba siapa namanya. Assalamualaikum ya Ibu siapa ini. Ibu Maya. Oh ya siap. <tik> <tik> ya. Ah. Ah, Masya Allah Karim. Takbir <laughs> ya, ya subhanallah, ya oke, okay. terima kasih, Bu. Cukup, Bu. Ya, cukup, Bapak Ibu semuanya, paling tidak Ibu mengenal lah sosok kayaknya khawatir sekarang pesantren kayaknya teroris ya kok ada pak ya barangkali ada ya Insya Allah saya NKRI harga mati ya Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadinya kita mau pertemuan offline ya tapi berhubung sekarang lonjakan COVID makin tidak Bendung, maka saya putuskan untuk online. Biarkan itu semua terjadilah. Mohon maaf, saya ini stres gara-gara COVID, Bu. Bukan gara-gara yang kedua, ketiga, keempat, bukan, Bu. Ya. Saya stres gara-gara COVID. Ya. Nah, oleh karena itu, kuncinya satu: saya mohon kepada Bapak Ibu. Yakin dan percaya sepenuhnya kepada kami, lembaga, karena kami menjujur malu, Pak. Pesantren Gontor, kebetulan kita ini nginduk ke Gontor, afiasi Gontor. Ya, Gontor sekarang udah buka, gak ada masalah kok. Jadi, kalau Bapak Ibu masih ragu, itu diperbolehkan untuk mencabut berkas, ya. Maka, saya putuskan malam ini semua santri wajib mondok. Apapun resikonya, ilaskan, Bu. Masa Allah akan membiarkan orang-orang yang mencari ilmu agama? Ya, kalaupun ada yang kena, atau ya, normatif lah, Bupati, Gubernur, Sekda, orang-orang yang terjaga, buktinya kena, kok. di pesantren itu ada malaikat bu insya Allah pahitnya anak kita meninggal dunia surga saya jamin ya bu kecuali kalau ibu nggak yakin jadi saya mohon dalam pertemuan virtual ini saya mohon dengan seilas-ilasnya keluar dari hati nurani saya ibu yakin dan percaya kepada kami lembaga ya ilaskan minta sama Allah kalaupun ada pertanyaan dari ya pakai kan harus ikhtiar kita ini udah ikhtiar mau apa lagi yang di luar aja udah maksimal ikhtiar bahkan dipaksin dua kali tetap kena masa mau dipaksin sepuluh kali ini adalah ujian dari Allah bukankah dalam Al-Quran ya kalau ada ujian dari Allah ikhtiar udah semua udah Tinggal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Kita serahkan sama Allah. Ya. Dan kita akan khususkan nanti doanya khusus. Untuk mengcover Untuk menghindarkan dari COVID. Yaitu jasah saya dari uh, guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masa dengan doa itu. Kalaupun tetap kena itu ada ujian lain lain lagi ceritanya ya. mohon maaf ibu bapak semuanya ya suka atau tidak suka monggo lah sama-sama kita berpikir setahun lagi kayak begini anak-anak ada di rumah hancur ahlak kita ahlak anak kita hancur pak maka salah satu benteng pertahanan terakhir adalah pesantren dengan segala resikonya kalau pesantren dilakukan protokes, hancur juga Pak. Masa tidur mau disip, ya, belajar mau disip, makan mau disip. Buka hati nurani kita Pak. Ya. Oleh karena itu, maka saya putuskan dalam kesempatan ini pesantren lockdown selama 4 bulan. Ya, jadi Bapak Ibu enggak boleh datang ke pesantren. Bagaimana kalau ngirim apa paketkan. Pokoknya Bapak Ibu enggak boleh ke pesantren. Lockdown sampai batas waktu yang ditentukan. Oh Pak Ustadz menik kejam. Biarin aja kejam demi kemaslahatan anak. Ya. Karena ini nanti saya khawatir ada bapak ibu yang OTG datang ke pesantren. Ya. Dan pesantren akan betul-betul kita jaga ketat. Bapak ibu nanti yang ada ke pintu gerbangku akan kita suruh pulang lagi. Mohon maaf nih, demi kemaslahatan kita akan menunjukkan pada pemerintah bahwa kita patuh terhadap protokol kesehatan. Berbahaya ke, berbahaya di luar bapak anak ibu coba ke Jatos kalau di Jatinangor ya ke mall, ke pasar, memotoran, ya bioskop, main gadget, ah senariwo di Pasantren, Insya Allah bu, ya waktunya pesan waktunya sholat sholat, ibu jangan tenang tenang punya anak bu. Ya. Yusuf pesantren. Apakah di sekolah umum dijamin salat ibadahnya yang lima waktu? Di pesantren dijamin, Bu. Mohon maaf. Ya. Dan kalau kita mau buka hati nurani kita, ya Allah. Saya enggak tahu nih. Ya. Makanya saya mohon kalaupun nanti ada anak yang sakit itu ada tempat isolasi khusus bu ada bagian kesehatan dikasih obat dulu udah dikasih obat masih tetap kita bawa ke klinik dari klinik kita obati ya Insya Allah tahun kemarin sehat-sehat kok ya Bismillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya mohon yang sekarang ibu harus kuat itu adalah bapak ibu wali santrinya, bukan anaknya. Bu kalau sekedar anak itu soleh gampil, suruh aja di rumah, nggak usah kemana-mana, soleh kok. Tapi bukan itu kan, makanya PC Al-Aqsa itu menjadikan anak yang soleh dan kurota ayun. Nah, kurota ayun ini multi tafsir. Salah satunya adalah bermanfaat untuk orang lain dan enak dipandang oleh ibu. Jadi sekalipun dia jadi pejabat, itu menjadi catatan baik bagi orang tuanya keluarga besarnya. Bukan jadi pejabat jadi catatan jelek, masuk penjara ngalabok duit rakyat bukan itu kurota ayun kade ya yeah. itu target kita jadi kalau bapak ibu memasukkan anak ke pondok modern aso targetnya matematik salah jalan anaknya ingin pinter apa ipa salah jalan tapi kalau anaknya ingin soleh dan kurota insyaallah ya yeah. maka Lihat anak pesantren tuh bukan hari ini, Bu. Nanti Bapak Ibu sudah jadi kakek nenek, Ibu bisa mel bisa melihat keutamaan pesantren. Apalagi kalau Ibu nanti sudah ada di alam kubur, tolong telepon saya ya Bu ya, kalau ada di alam kubur. Anaknya benar enggak minimal mendoakan. Enggak gampil mendoakan tuh, Bu. Hari ini ya aja Bapak Ibu belum tentu ngedoakan orang tuanya kok. Ya. Hari ini bapak belum tentu mendoakan kakek neneknya kok Hari ini bapak ibu belum tentu mendoakan tetangganya kok Nah kita latih kita atik kita didik nanti di al ini Makanya mohon maaf pada bapak ibu nanti Kami ini salah satu Kalau nanya mazhab Al-Aqsa itu kemana Kita mazhab syafi'iyah Walaupun tidak syafi'iyah murni tetapi pelajaran-pelajaran yang ada di masyarakat kita ajarkan kepada anak-anak, ya. Dan tidak kita tidak akan mengklaim mana yang benar atau salah. Kita ajarkan digunakan atau tidak itu terserah anak nanti. Biarkan anak yang melihat karena anak kita ini akan hidup di mana kita sudah meninggal. Ya. Siapa tahu nanti tahun ajaran baru ketika Menteri Agamanya adalah maulis al Saya wajibkan kurikulum berjanji di setiap sekolah. Bisa aja, itu kan politis. Ya. Tapi kan nggak mungkin lah, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu jangan khawatir anaknya di al ini bodoh. Gara-gara tidak megang gaget, gaget itu HP ya, ya gara-gara tidak kursus, gara-gara tidak bimbingan apalah. Tapi kalau kita mau berlomba anak soleh dan kurata ayun, ayo kita berlomba. Idealnya anak bapak ibu itu dididik sama orang tuanya. Ya. Tetapi karena hukum alam, bapak saya kiai besar. Tapi saya dilemparkan ke gontor. Itu hukum alam. Nah oleh karena itu maka catatan yang paling utama adalah Bapak yakin dan percaya. Bahwa anak-anak diserahkan pada lembaga pesantren, lembaga keagamaan. Ibu ingat nggak pernyataan Profesor Dr. B.J. Habibie. Andai kata saya dipilih dua pilihan ilmu agama apa ilmu umum maka Profesor Dr. B.Z. Habibi ya memilih ilmu agama. Hari ini Bu cuma di pesantren yang mengajarkan ilmu agama. Hanya di pesantren mengajarkan tata cara sholat. Ya. Hanya di pesantren diajarkan ahlak, etika kepada orang tua. Dan aplikatif, bukan hanya teori. Maka saya katakan Kod aflaha sungguh beruntung bapak ibu anak yang dimasukkan ke pesantren. Itu jawaban saya aja. Ya. Kod aflaha beruntung bapak ibu minimal ibu deposit akhirat. Ya. Insya Allah. Jadi jangan sampai nanti bapak ibu bapak punya anak, ibu udah tua, anak-anak berantem ngurusin warisan. Ya tapi nanti anak tampil. Ketika Bapak Ibu udah tua, anak tampil yang memandikan ibu, anak tampil yang mentalkin ibu. Mohon maaf kalau berbeda agama dengan saya. Anak tampil membacakan Yasin untuk Bapak Ibunya. Anak tampil yang memimpin tahlil. Kan enak di alam kubur. Jasad enggak ada tapi kan bisa melihat. oleh karena itu mohon Bapak Ibu semuanya kalau yang anti tahlil nanti anak kita diajarkan tahlil Bu di sini. Dipakai atau tidak terserah orang tuanya. Ya. Itu mau jadi takut nanti e, Ibu kecewa memasukkan anak, "Nah, kok di diajain bar janji? Kenapa di soal diajarkan tahlilan? Itu sengaja saya ajarkan karena saya merasa saya produk kantor, ya merasa inilah ilmu yang dipakai di masyarakat. Saya belajar sama bapak saya sendiri dan saya amalkan kepada anak-anak. Ya, mohon maaf, bapak ibu yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, pesantren ya selama empat bulan lockdown. Ibu kangen, ibu rindu, tunda dulu. Tapi kalau bulan Juli, Agustus ada pernyataan resmi dari pemerintah si COVID modar dikubur bebas ibu ya bebas apa bebas mengirim uang tapi tetap nggak boleh ke pesantren tiga, tiga, bulan minimal ya ibu nggak boleh dijenguk anak-anak ya terutama yang yang baru nih aduh rindu ustadz Anggapnya anak lagi TKI. Ya. Di Singapura tiga bulan nggak boleh ditengok. Biarkan anak itu dewasa. Gimana kau usah kalau nangis biarkan. Saya empat bulan di gontor nangis nggak berhenti berhenti bu. Alhamdulillah sekarang jadi kiai. Ya. Untuk kemaslahatan anak kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nah, kurikulum ini sementara, sementara apa sementara aja penjelasannya. Ibu, kalau ada yang wah dia alakso itu mahal. Enggak apa-apa standar. Ya. Orang banyak yang menghina, memfitnah enggak apa-apa. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, kurikulum di alakso itu ada empat. Satu dignas, di dua KMMI atau Gontor, tiga salafiyah. empat tahfid. Jadi anak bapak ibu yang suka tahfid itu ada kita ada divisi tahfid itu gurunya beda-beda dan gajinya juga beda-beda kan? Jadi kalau ibu bayaran yang SMP 1 juta ya itu gurunya ada 4 kelompok ya udah mencakup 4 yang SMA 1 juta 250 ribu itunya juga sama. itu plus makan tiga kali bu dan kualitas beratnya sama dengan hotel berbintang 30 ya bintang 3 itu bintang lah insya Allah anak makan dengan beras aja kenyang kok ya ini mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya untuk kemaslahatan lagi maka selama tiga bulan anak-anak tidak boleh ditengok ini ada bapak ibu yang maling-maling nih ya nanti maka saya akan saya instruksikan kepada satpam kepada guru-guru untuk mengawasi bapak ibu kalau perlu nanti disetempel yang melanggar bapak ibu ya disetempel lebih dari tiga kali berarti ibu di PHK jadi keluarga besar Alakso, Bapak Ibu wali santri yang baru yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk teknis nanti ada silaturahmi dengan SMA ada khusus, nanti diperkenalkan seluruh unsur yang ada di lembaga, nanti ada teknis silaturahmi dengan SMP kita perkenalkan nanti ada lembaga-lembaga yang ada di Alakso ya Insya Allah semua keinginan Bapak Ibu kita tampung umpamanya ada Bapak anak apa ada anak Bapak Ibu yang pinter vokal kita sediakan kita fasilitasi ada studio ya anak Bapak Ibu yang suka karate kita sediakan ada ekstrakurikuler semuanya kecuali striptis bu yang tidak diperbolehkan di al -Aqsa. ya ibu mah nggak kenal dengan striptis ya nun ini ini mah nun nu bapak bapak tan ke striptis ya di al aqsa hukumnya haram kayak. ya nah bapak ibu semuanya yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala gimana cara komunikasi dengan anak nanti ada pembimbing kamar diperkenalkan nanti pembimbing kamar Khadijah ada. Ya, pembimbing kamar ini ada. Kalaupun nanti ibu telepon gak diangkat-angkat, sengaja biar ibu nte cengeng. Ya, kan ibu-ibu nusok cengeng deh. Ustadz, dia ya pemimpin pembimbing kamar untuk diangkat-angkat. Ayo nelpon sampai 10 kali, karunya atau pembimbing kamar. Na. Ya, lo nelpon teh 2 menit, setengah jam. Ya, Nah, sementara anak-anak yang pembimbing itu kan pada kuliah, Bu, suka dipakai untuk belajar online. Ya. Dan banyak hal yang perlu saya sampaikan, tetapi kan kalau melalui online gini kan, ah, terkeharti, ah, teresep, termaksimal, lah. Nggak sayang banget gawe, ugawek, kiaina lah, kumpulan yang Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu untuk teknisnya nanti akan diberitahukan sama tim kapan anak Bapak Ibu ke sini. Apa saja yang dibawa? Satu yang dibawa kulkas. Dua TV 80 in. Ya. Tiga sertifikat rumah. <guluh> ya nantilah sama tim. Ini al Kiai Alakso lagi stres Bu gara-gara Covid. Barangkali Bapak Ibu ada yang tahu keberadaan COVID, saya ikhlas. Sekalipun dia berusia 70 tahun, akan saya nikahi kalau dia nenek-nenek, Bu. Ya, demi kemaslahatan umat. Ibu ya, jangan terlalu stres, Bu. Santai aja, biar imun bagus. Bapak harus sering ketawa. Ya, Ibu harus sering ketawa. Ya, ketawa ya, siapa pun jangan gelo. Bu mohon maaf jawab oleh ibu walaupun sudah dijawab oleh dokter tapi tidak masuk akal. Kenapa orang yang suka di lapangan itu di jalan nggak ada yang kena covid? Justru nate satu nu di kantorannya dua anu silaturahmi punten ini akidah ini maka saya katakan covid mohon maaf barangkali bapak ibu ada yang petugas covid pakai hati nurani loh ya, enak mah Bukan nggak ada hadis Rasul mana heba ayub satu lau firizgihi wa ayun salau fi asari falasi rahimah. Lamun ayang panjang umur kudu loba silaturahmi. Ayo nama ayah klaster silaturahmi bu. Kiai nawi sarwa goblok enaknya teh kai ikuti bu kapangaruhan. Ya pintu rumah kiai tertutup dijaga. Ini gara-gara ustadz yang usulkan kiai jangan banyak silaturahmi. Ya inilah fakta bu. Maka COVID ini adalah akidah. Bukan saya nggak menentang. Saya mengikuti seluruh aturan negara. Tapi kalau sholat Jumat sampai ditutup, itu yang saya tentang, Bu. Masa anak sholat mau disipu? Sholat duhur jam 1 kelas Iji. ya Jam setengah, jam 1.30 kelas 2. Atau tapi ke asar sholat duhur. Ya. Enggak lah, bismillah. Maka ibu tengoklah gontor lah sampai sekarang masuk. Saya pun mohon maaf bapak ibu ya. Andai kata setahun kayak begini lagi, mungkin tahun depan saya akan berubah. Lembaga ini tidak akan dibawa dinas lagi, mungkin mau adalah ya, kayak gontor, kayak pesantren-pesantren alumni gontornya. Dan saya merasakan betapa banyak wali santri yang udah lama mengeluh kondisi anaknya di rumah sampai tidak sholat berjamaah tidak sholat gara-gara main HP bu ya ini fakta bapak boleh nggak anak main bawa HP ke alakso boleh tapi HP-nya dijual untuk beli semen ini saya ingatkan kepada semuanya ya kalau anak bapak ketahuan bawa HP ini sama dengan ibunya kongkolingkong -kong. Nanti ketahuan HP-nya bakal dijual, dibelikan semen. Ya, nggak boleh bawa HP, haram hukumnya. Bagaimana kalau dititipin sama ketahuan dijual? Jangan mengeluh nanti ya. Aduh, ini HP-nya iPhone 12. Kita melihat beli iPhone 12. Susah pak. Makanya syarat yang utama Bapak mengilaskan anaknya dididik diatik di lembaga ini. Insya Allah anak tidak akan kelaparan. Kita kasih makan tiga kali. Biarkan anak perih. Dan nanti satu saat nanti akan saya berlakukan etika tasawuf. Mungkin Senin Kemis saya wajibkan. Ada puasa Yaumul bi'an nanti. Biar anak perih itu, biar anak jadi orang. Tapi belum belum saatnya lah. Kalau anak-anak ini saya suruh puasa seumur umur, enggak lah. Puasa senandares dan Kemis gitu loh. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin pertemuan ini tidak maksimal. Insya Allah ya khususnya ke Pak Aep nih, Pak Aep Kusnawan, calon profesor nih. Ya mohon maaf, beliau guru saya nih. Nanti pertemuan yang lebih idealnya per Perangkatan yaitu SMP per unit nanti per SMP atau per SMA atau Biro Kesantrian nanti akan mengadakan kumpulan ya khusus karena nanti yang lalu lintas kehidupan di pesantren itu ya kesantrian Bu anak melanggarlah anak inilah ya jadi nanti ibu banyak bertanya kepada Biro Kesantrian. Sekali lagi mohon doanya dari semuanya. Kita panjatkan, kita ilaskan, kita tawakalkan, minta kepada Allah. Agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya COVID-19 ditambah sekarang Delta. Isuk pakai tos hari ini merenya. Liur aing ma'ah. Dicabut oleh Allah dan diganti dengan berbentuk rahmat. Karomah dari Allah. Yakinlah bi musibah ila yang harus diingatkan. Kenapa diizinkan oleh Allah? Berarti ada hikmahnya. Insyaallah lah ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf untuk sesi pertanyaan nanti aja di forum teknis ya. Mungkin dengan kesantrian, dengan apa? Silakan ibu bertanya ya. Dalam waktu sebelum masuk ini nanti akan kita adakan rapat khusus dengan bapak ibu semuanya ya. Bila itu bivalidaya, wallahu muafiq ila akwamit tarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengasuh Kyai Haji Dr. Muhlis Aliyuddin yang telah memberikan paparan tentang Pondok Modern al aqsa latar belakang dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya apa-apa yang ingin ditanyakan perihal eh, santri baru, kedatangan dan lain sebagainya akan disampaikan oleh ketua pelaksana pendaftaran santri baru kepada Al Mukarram Ustadz Robi Suhada dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan makbulatan tu di biha annahu qul azim ba'du yang kami hormati Bapak pengasuh Bapak Kiai Pondok Pesantren al mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala juga yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Plus Al-Aqsa al Haki juga yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Pesal Akso Alusad Api Padi Susanto yang sekarang juga bergabung di Zoom Fauzan Apip. Alhamdulillah. Ternuhun, sad. Uh, yang kami hormati uh, Kepala Biro Kesantrian Putra Bapak Donosuki Manes AG juga uh, Ibu Biro Kesantrian Putri Ibu Neneng Sarifah Hasanah SAG, juga para panitia panita PSB tahun 2021, juga Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, izinkan kami yang diamanahi oleh lembaga oleh Pak Kyai eh, tentang kemanitiaan santri baru pada tahun ini, yang pertama kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah Percaya dan sudah mendaftarkan putra putrinya di Al-Aqsa Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya Ganjaran dan pahala Bapak Ibu yang kami hormati eh, Nama saya pribadi Robi Suhada Mungkin Bapak Ibu banyak yang eh, ngejapri ke saya Atau menghubungi ke panitia yang lainnya Bapak Ibu mohon maaf kalau kami slow respon atau mungkin menjawabnya telat juga dari panitia mohon maaf karena kami juga menyadari banyak WA yang masuk tapi kami berusaha Bapak Ibu untuk menjawab memberikan informasi yang sejelas-jelasnya yang seluas-luasnya kepada, kepada Bapak Ibu terkait uh, santri baru. Untuk itu saya mohon maaf secara pribadi dan juga rekan-rekan panitia Apabila ada WA atau pertanyaan dari Bapak/Ibu yang slow respon atau bahkan mungkin belum terjawab, nah, pada prinsipnya Bapak/Ibu kami panitia akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada Bapak/Ibu. Maka jangan ragu-ragu kalau ada hal yang belum paham bisa japri ke nomor kami yang ada di grup Bapak/Ibu ya. Yang admin-admin itu bisa dihubungi. Kalaulah yang satu tidak menjawab, boleh ke admin yang lainnya. Baik Bapak Ibu untuk informasi masuk pesantren, Insya Allah rencana untuk santri putri itu pada tanggal 17 Juli 2021. Nah ini banyak yang bertanya, mohon dicatat Bapak Ibu untuk santri putri, santri baru SMP dan SMA masuknya pada tanggal 17 Juli 2021. Kemudian, untuk santri putra, santri baru SMP maupun SMA masuknya pada tanggal 18 Juli 2021. Yang putrinya 17 Juli, yang putranya tanggal 18 Juli. Untuk teknis nanti kedatangan ke Pesantren Al-Aqsa akan kami informasikan di grup karena kami menghindari dari kerumunan dan sebagainya. Kalaulah normal Bapak Ibu bisa santai bisa uh, botram dulu di Al-Aqsa cuman mohon maaf Bapak Ibu untuk saat ini karena kondisi demikian maka kami akan atur kedatangannya dan mungkin akan kami share nanti simulasinya mengantar anak karena tidak bisa berlama-lama di sini hanya Bapak Ibu mengantarkan beres administrasi langsung Bapak Ibu pulang kembali. Nanti untuk gambaran seperti itu nanti detailnya akan kami informasikan di grup info PSB. Untuk ibu bapak ibu eh, mohon tidak keluar dari grup info PSB, ada grup info PSB SMP, SMA atau khusus yang alumni SMP Alakso, ada juga yang eh, grup info PSB yang jalur prestasi. Nah. Semua informasi dari lembaga dari pesantren Al-Aqsa akan kami share di grup tersebut. Nah, sampai nanti kedatangan, sampai nanti juga ketika Bapak, ketika santri atau putra Bapak Ibu, putri Bapak Ibu sudah di Al-Aqsa, nanti pun kami akan share infonya di grup info PSB tersebut. Jadi grup ini akan berkelanjutan sampai nanti putra-putri Bapak Ibu sudah tiba di Al-Aqsa. Kemudian, untuk perlengkapan yang kemarin sudah kami share di grup, kami sampaikan kembali, Bapak Ibu, barangkali ada yang belum buka filenya. Karena itu, bentuknya PDF. Mohon dibaca dengan teliti, mungkin dengan seksama kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan misalkan roknya gimana Pak Ustadz yang rempel atau yang gimana saya pun bingung yang rempel gimana dah kan saya laki-laki enggak pakai rok cuman saya berusaha Bapak Ibu untuk menanyakan rempel itu bagaimana dan sebagainya ya tidak apa-apa maklum saja ya Bapak Ibu nah kami perjelas lagi perlengkapan itu kami kami share itu ada yang perlengkapan santri SMP putri khusus, kemudian perlengkapan santri SM, eh, SMP putra, kemudian perlengkapan santri eh, SMA putri juga perlengkapan santri SMA putra. Jadi itu eh, setiap eh, apa namanya tingkatannya berbeda-beda perlengkapannya. Untuk itu mohon Bapak Ibu teliti melihatnya, jangan sampai salah melihat. Harusnya melihat yang SMP Putri, malah bukannya yang SMP Putra, atau bahkan yang SMA. Seperti itu informasi di grup yang kami sampaikan tentang seragam sekolah. Kemudian, ada yang disediakan oleh pesantren, itu yang dari biaya daftar ulang, Bapak Ibu. Kemudian, ada yang disediakan oleh orang tua. Nah itu perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan oleh orang tua. Nah secara garis besarnya baju sehari-hari maksimal itu 10 setel. Jadi kalau lebih dari 10 setel nanti otomatis tidak muat Bapak Ibu di lemarinya. Jadi secukupnya saja. Kemudian yang kami share juga ada hal yang tidak diperkenankan untuk santri. ya Seperti celana jeans, kemudian baju-baju yang mengandung unsur politik dan sebagainya. Kemudian informasi juga yang kami sampaikan di grup ada pendaftaran ekstrakurikuler, kemudian ada pendaftaran tabungan santri dan ada perlengkapan tambahan yang dibeli di pesantren. Nah, Bapak Ibu untuk yang total pembayaran ketika kedatangan ke pesantren itu dibayarkannya ketika nanti datang ke pesantren. Ya, jadi nanti pas kedatangan ketika Bapak Ibu mengantar putra-putrinya eh, nanti sudah kami tempatkan itu di posisinya nanti dibayarnya di meja pos tiga Pesantren Al-Aqsa tentunya ketika kedatangan seperti itu. Juga kami sampaikan ada persyaratan ta'aruf atau MPLS kalau istilah di pesantren Al-Aqsa namanya khutbatul aras perkenalan. Nah itu pun persyaratan tidak harus diserahkan ke sini Bapak Ibu nanti saja kan masa harus menyerahkan baju peci tidak usah itu pakaian yang dibawa oleh santri atau putra-putri Bapak Ibu nanti untuk dipakai ketika kegiatan acara perkenalan pondok atau perkenalan SMP SMA Al seperti itu kemudian ada yang hal yang penting tentang berkas pendaftaran daftar ulang Nah, kalau lah kemarin Ibu menyerahkan berkas-berkas kakak fotokopi akte itu untuk berkas kami di bagian pendaftaran. Nah, berkas untuk daftar ulang ini mohon dilengkapi kembali. Inti untuk kepentingan kantor TU bagian data kaitannya dengan data Dapodik. Yang pertama itu ada fotokopi akta kelahiran dua lembar, kemudian fotokopi kartu keluarga dua lembar, kemudian fotokopi eh, ijazah dua lembar yang sudah dilegalisir. Mungkin pertanyaannya, Pak Ustadz pada tanggal nanti 17-18 belum selesai legalisir ijazahnya. Kalau yang sudah ada silahkan bisa dibawa ketika mengantarkan putra putrinya ke pondok. Kalaupun belum ada nanti bisa menyusul. Jadi bapak ibu tidak usah kebingungan masalah persyaratan. Mudah-mudahan nanti bisa diserahkan ke kami panitia ketika mengantarkan putra putri ke pesantren al -Aqsa. Kemudian khusus untuk yang SMA ada tambahan yaitu khususnya SMA yang non alumni SMP Plus al -akso. kami membutuhkan surat rekomendasi peminatan atau penjurusan dari BK sekolah asal. Nah, ini nanti kaitannya untuk kami menempatkan eh, kelas khusus yang SMA karena ada kelas IPA dan kelas IPS. Dari rekomendasi BK dari sekolahnya masing-masing itu kami me menempatkan kelas untuk putra-putri Bapak Ibu yang dari SMP umum atau dari pesantren sebelumnya. Jadi kami ulangi sekali lagi, mohon bagi yang daftar jenjang SMA al khususnya bagi yang non alumni SMP al agar meminta surat rekomendasi untuk peminatan atau penjurusan dari BK sekolah asal. Nah, itu biasanya yang mengeluarkan guru BK di sekolahnya masing-masing kaitannya untuk penjurusan di SMA. Bapak Ibu, intinya kalau ada hal yang belum paham atau belum dimengerti, bisa menanyakan kepada kami kepada panitia yang sudah ada nomor kontaknya di HP Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi kalau selalu respon telat menjawabnya, insya Allah kami berupaya untuk menjelaskan e, pertanyaan atau menjawab dengan bapak ibu secara e, lengkap gitu, secara utuh mudah-mudahan seperti itu. Demikian bapak ibu informasi yang kami sampaikan. E, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baiklah, terima kasih banyak kepada Ketua Pelaksana Ustadz Rabi Suhada yang telah menyampaikan pengumuman-pengumuman uh, terkait uh, kedatangan santri baru, terkait kelengkapan apa saja yang harus dibawa, dan lain-lain. Adapun hal yang belum dipahami atau ada yang mau dipertanyakan, bisa langsung menghubungi nomor-nomor WA yang ada di grup Bapak Ibu sekalian. Itu ada beberapa panitia yang dijadikan admin. Bapak ibu sekalian bisa menghubungi nomor-nomor tersebut. Apabila bapak ibu sekalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, itu uh, mungkin alhamdulillah. Acara silaturahmi virtual dengan Bapak Pengasuh Pondok Modern aqsa telah selesai, uh, dan akhirnya kita tutup dengan doa oleh Bapak Pengasuh kepada Bapak Pengasuh untuk memimpin doa dengan segala hormat kami persilahkan. Wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Kita khususkan untuk keluarga kita, anak-anak kita yang mau ke al Mudah-mudahan Allah selalu menjaganya khususnya dari wabah COVID-19 ini ya dan saya perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu la yarudul qada ila bidua. kita sakit itu seizin Allah maka kita minta izinnya jangan sampai COVID ini menimpa kita ya sebelumnya marilah kita melaporkan istighfar bersama-sama mohon maaf Mari kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. <tik> Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Alladzi ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Alladzi ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم امين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وعافيه بالجسد الجسد وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتبدا قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفة عند الحساب نعوذ بهذه الكلمات التامة من شر ما خلق خصوصا من بلاء كورونا بسم الله الذي لا يدور مع اسمه الشيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد من إلى خسارة وبالحق أنزلناه وبحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل بحق كفها يا عين صد وبحق حاميم عين سين كوب وبحق طه وبحق صد وبحق نون وبحق كوف وبحق ياسين وبحق ألف لام ميم وبحق ألف لام ميم وبحق ألف لام ميم صد وبحق ألف لام ميم راء وبحق سي ميم وبحق حاميم Istajib doa anak ya Allah Kabulkanlah doa kami ya Allah Ya Allah jadikanlah anak-anak kami Soleh dan kurata ayun ya Allah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Allah ya Rahman ya Rahim Ya Hafidz ya Nasir ya Wakil ya Allah Jadikanlah anak-anak kami Soleh dan kurata ayun ya Allah Hindarkan anak-anak kami dari penyakit COVID ya Allah Inna ka'ala kulli syaih qadir Fa'idha arada syaih na'yakulalah kun fayakun birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ayun waj'alna ja lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Alhamdulillah binasy syekh Toni Raji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Bapak Ibu, wali santri yang baru, Insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya nanti ada pertemuan khusus per item, ya. Jadi pertanyaan apapun nanti bisa disampaikan melalui forum khusus mungkin nanti dengan khusus kepala biro kesantrian nanti dengan SMP nanti dengan SMA nanti dengan bagian kurikulum yang ada kayak ekstrakurikuler nanti dan lain sebagainya kita akan tentukan kemudian hari mohon maaf mohon maaf itulah yang perlu disampaikan terima kasih Alhamdulillah acara demi acara rangkaian dari awal sampai akhir sudah terlaksana. Uh, sebelumnya uh, mohon maaf jangan keluar terlebih dahulu. Uh, Alhamdulillah kita sudah tergabung sebanyak 392 orang bahkan tadi sampai 406 orang ya. Uh, jadi kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya karena kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang kameranya di off kan silahkan untuk dibuka terlebih dahulu. Ya, karena di sini di layar kami ini ada 11 halaman. Jadi semuanya tidak muncul. Jadi ada 11 halaman, nanti kita akan foto per halaman untuk dokumentasi kepanitiaan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati yang yang belum membuka kamera atau masih off silahkan di kan terlebih dahulu karena kami akan mendokumentasikannya terlebih dahulu karena di layar kami terdapat 11 halaman ya halaman satu silahkan ya silahkan halaman 1 ya boleh angkat jempol, boleh bergaya ya. Ya, sekarang halaman dua, halaman dua, halaman satu, alhamdulillah, halaman dua. Tahan dulu, halaman dua ya, muncul. Silakan, Bu, Bapak ya, satu, dua, tiga. Tahan halaman tiga. Sekarang, halaman tiga satu dua tiga. Ya, tahan satu dua tiga. Oke, halaman berikutnya, halaman empat. Nah, halaman 4 muncul. Oke, halaman 4. 1 2 3. Boleh bergaya, Bapak Ibu silakan. Ya. Tahan. Oke. Halaman 5. Halaman 5. Ya, sudah muncul halaman 5. 1 2 3. Ya, tahan. Oke, baik. Selanjutnya, halaman 6. Halaman 6, ya. Alhamdulillah, sudah muncul. Silahkan untuk halaman 6, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian, halaman 7. Oke, halaman 7 yang belum dibuka, silahkan dibuka. Oke, halaman 7, 1, 2 tiga oke halaman delapan ya halaman delapan baru muncul ah, ya ini halaman delapan silakan bapak ibu satu dua tiga iya tahan ya selanjutnya halaman sembilan halaman sembilan Ya halaman sembilan satu dua tiga. Tahan. Oh ulangi halaman sembilan kita ulangi belum ke foto. Masih ada kamera yang tertutup halaman tiga eh halaman sembilan ada bapak ibu silakan. Nah sip satu halaman sembilan satu dua tiga. Aib, alhamdulillah. Halaman 10. Halaman 10. Ya, halaman 10 alhamdulillah. Eh. Uh. Ya, halaman 10 dipoto saja. Ya, 1 2 3. Ya, halaman 11. Oke okay, halaman 11 Satu dua tiga Ya Alhamdulillah uh, Acara demi acara atau rangkaian acara telah selesai Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Jajakumullah Heron Kastiro Mudah-mudahan pertemuan virtual ini uh, menjadi momen silaturahmi yang kedepannya akan terus berlanjut. Amin Allahumma amin. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahumulikilahamumithorik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.